Berlibur ke Semarang rasanya kurang lengkap jika belum mencicipi kuliner khas andalannya. Ya, salah satu kuliner legendaris yang populer di kalangan wisatawan tentu saja lumpia asli Semarang. Aneka lumpia tersaji di kota Semarang. Salah satu yang paling legendaris yakni lumpia Gang Lombok. Memiliki kombinasi cita rasa manis dan gurih yang menggugah selera, tak heran kalau lumpia Gang Lombok ini digemari oleh banyak orang. Yang menarik, jika umumnya lumpia berisi wortel, kentang, dan mie, lumpia Gang Lombok ini memiliki isian telur kocok, rebung, serta udang. Rasanya yang mantap sukses membuat lumpia Gang Lombok diburu wisatawan. Banyak sekali wisatawan yang rela datang jauh-jauh dan mengantre panjang demi menikmati lumpia Gang Lombok. Soalnya ya paling terkenal. Terus dari Surabaya juga banyak yang titip. Jadi ya mampir ke sini buat beli oleh-oleh. Berlokasi tepat di seberang kelenteng Teikasi, lumpia Gang Lombok ini nyaris tak pernah sepi. Rupanya rahasia dari lumpia Gang Lombok ini terletak pada isian rebungnya yang melalui proses pencucian berulang. Rebung tersebut dicuci hingga zat tepungnya hilang sehingga tidak berbau. Lumpia Gang Lombok sudah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu. Saat ini sudah generasi kelima yang meneruskan lumpia legendaris Semarang tersebut. Kalau dari orang yang beli ya itu bilang rebungnya sini itu nggak bau. Banyak yang bilang begitu. Sama kulitnya sini kan tipis-tipis. Kalau tempat lain biasanya agak tebel kulitnya kan. Kalau hari biasa 300-an. Liburan gitu 1000-an. Maupun yang basah apa goreng itu 18.000. Isinya udang telur rebung itu udah jadi satu. Udah dari turun temurun. Dengan segudang keunikannya, lumpia Gang Lombok kini jadi salah satu jujukan wisata kuliner di kota Semarang. Meski sederhana, kelezatan turun-temurun lumpia Gang Lombok nyatanya mampu bertahan di tengah kemajuan zaman. Lumpia Gang Lombok, kuliner legenda dari Semarang untuk Indonesia.